tentang kendaraan mobil taksi. Cucu-cucu. Hari ini kita mau kenal mobil baru lagi, kendaraan baru lagi, yaitu mobil pemadam kebakaran. Xiao Fang Che. Siapa yang mengendarai mobil pemadam kebakaran ya? Shei kai Xiao Fang Che? Xiao Fang Yuan. Apa gunanya dari mobil pemadam kebakaran ini? Sama dengan namanya, yaitu untuk menolong bila ada kebakaran. 有什么作用呢? 这辆车呢,就像它的名字, 消防车, 消防, 就是为了消火。 所以呢,如果有着火的话, 肯定要找他们帮忙咯。 那 BB画画的学习时间就要开始咯，大家一起期待哦！耶！消防车，消防车， mobil pemadam kebakaran. Bagaimana penulisannya dalam bahasa Mandarin? Mari kita lihat di sebelah sini. Yang pertama. 点撇竖横折钩，横横房。 Petugas pemadam kebakaran. Hari ini kita sudah kenal satu kendaraan baru lagi, yaitu Xiao Fang Che. Shekai Xiao Fang Che. Xiao Fang Yuan Kai Xiao Fang Che. Hari ini kita sudah kenal mobil pemadam kebakaran. Siapa yang menyetir mobil pemadam kebakaran ya? Petugas pemadam kebakaran. Jadi kalau di daerah Anda ada kebakaran, jangan lupa ya untuk segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Mereka akan menggunakan mobil pemadam kebakaran langsung mendatangi tempat Anda dan menolong Anda. Jadi, jika Anda menghubungi petugas pemadam kebakaran, 的地方帮助你们消火。那 BB 画画该跟你们说，下一集再见，再见。